ila an qala salatul musafir, salat untuk orang yang bepergian, musafir ya. Salat minar rukhas al muta'alliqah bis safar at tawil, termasuk salah satu dari rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan ya. Keringanan. Al muta'alliqah yang berhubungan bis safar at tawil, yang terkait tentang pepergian yang jauh. Jadi dalam fikih dibagi dua. Ada orang pepergian jauh, ada dekat. Dekat seberapa, jauh seberapa. Kalau sudah mencapai 82 kilo ke atas, itu disebut safar tawil, jauh ya. Menghitung 82 kilo ya, dari mana? Itu yang penting ya. Kadang-kadang orang mau bilang, saya sudah pergi, sudah bepergian, sudah mencapai 82 kilo. Tapi dihitung dari mana? Dari rumah, dari rumah mampir ke rumah sini, ke rumah uak, ke rumah mana, putar-putar dulu, baru keluar, dilihat speedometernya, udah 120 lebih udah ya. Padahal dia masih putar-putar di sini, ya. Nggak begitu cara menghitungnya. Menghitungnya dari batas kota, jadi akhir batas kota sampai ke awal batas kota tujuan kita, itu cara menghitungnya. Ya. Kalau dari sini ke Bogor misalnya, arah Bogor mana? Yang Bekasi Coret ini mana? Artinya sudah keluar dari Bekasi, mana ini arahnya? Cawang. Pecawang misal itu sudah, itu berarti bukan, itu masuk lain kota kan? Sampai awal batas Bogor, berarti belum sampai Bogor, di Sentul sudah masuk dia, Sentul sudah Bogor itu. Gitu, dihitung berapa itu, berapa kilo? Kalau 30 kilo berarti bukan safar tawil, bukan bepergian yang jauh. Jadi cara menghitungnya juga ada ilmunya ya, gak bisa pakai selera. Ada menghitungnya dari awal batas kota keluar, akhir batas kota ke awal batas kota tujuan kita.